Dian? 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 Ma, ma, Dian, ma. Dian? Dian, ma. Dian, ma. Dian, ampun kabar Dian. Dian. Mengucap Farhan. Ma, Dian, ma. Farhan, Farhan. Dian, apa minta ampun Dian. Mengucap, mengucap, mengucap Farhan. Ya ku berikan untukmu. Kini ku buka mata hatiku. Itu dia. Sedih juga kalau kita lihat perjalanan cerita tu. Macam Terence Das pun ada juga Shahnaz tu. Kan? Bayangkan Terence jadi pelakon suka Terence kan. Jadi itu dia. Sedikit sedutan. Ambil hati, kena ambil hati positif. Kan. Akan kita tonton esok pada pukul 10 malam di TV2. Jadi untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang telefilm tersebut, kita bersama dengan pengarahnya itu Cik Johari Mohd Yusof. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita selalu terima kalau bila kita terima tetamu di sini untuk cakap tentang drama, mesti macam cuba nak ingat-ingat lupa sebab ialah dengan drama demi drama, telefilm demi telefilm, dan kalau tak silap ia dirakamkan penggambarannya pada tahun yang sudah. Tapi dah boleh kongsi kan? Boleh, sedikit. Cerita ini universal. Jadi kalau walaupun dirakam tahun sudah, masih boleh diterima pada tahun ini. Dan perjalanan cerita kalau kita lihat, mungkin kita dah biasa tengok cerita macam ni. Adakah ada elemen-elemen yang luar biasa di situ? Berkenaan Bintang Hati ni. Bintang Hati ni satu drama yang, satu cerita yang melodramatik lah. Cerita yang tidak ada action. Semua tu Bintang Hati ni apa ni, sebuah cerita yang confused. Antara watak yang confused. Watak Farhan, watak Dian. Dian ni ialah watak orang kata juga jiwang. Masing-masing anggap orang ni macam ni dan masing-masing anggap orang macam ni. So, Farhan menganggap Dian macam ni, Dian anggap macam ni. Padahal tak ada apa-apa pun. Si Farhan ni lebih kepada kerjaya dia. So Dian ni tunang dia, rasa terbiar. Jadi konfliknya kat situ. Dia, Bintang Hati sebuah drama yang melodrama yang amat melo lah. Ya. Agak perlahan. Dia yang betul-betul jiwa menangkap perasaan, membuai rasa. Kalau memang tengah mood sedih tu kan, kalau layan tu cepat nangis lah. Tapi seolah-olah ada watak ketiga di situ yang ada mainkan peranan. Ya, watak Shatila Marvin tu sebagai watak kontra yang ada. Tapi bukan antagonis. Shatila Marvin ni anak bos pada Farhan. Apa nama watak Shatila tu? Nia. So anak bos. So bila Farhan bekerja dengan bapaknya, so kata rasanya it's normal. Farhan, penampilan Farhan ni, kesungguhan dia kerja kan. So dia cuba nak dekat. Dia bukan nak merampas, cuba nak dekat. Dia try. Berkenan kan. Itu rasa saya normal kan itu kan. Laki-laki seperti kita ni memang ada tarikan tersendiri. Saya baru perasan. Selalu ada yang rapat. Ada yang nak rapat. Menaruh perasaan kan macam tu kan. Itu dia. Dan kalau kita lihat sedutan ni tadi, kita boleh lihat betapa melodiknya drama telefilm ini yang boleh anda tonton esok sebenarnya. Dan antara yang membintangi, kita dah lihat dengan jelas sekali. Ini dia, hero dan heroinnya, Shahnaz Ahmad dan juga Imam Ma'embo. Yang turut membintangi adalah, ini adalah nama baru juga ke Shatila Melton? Kuat baru jugalah. Tapi seorang pelakon yang amat bagus. Selepas itu dia kerja dengan saya selama 3 bulan dalam sebuah adaptasi amat-amat bagus. Komitmen dia, lakonan dia bagus sangat.
salah satu pelakon yang akan akan timbul nanti. Dan juga ada penampilan-penampilan khas sepanjang jalanan cerita. Ya, macam Syahrudin Tambi, Mustafa Kamal dan Arfah Namauri sebagai mak. Ya. Selain berada tiga orang. Ya. Dan melihat kepada konflik yang ada ni, rasanya mungkin ia ada berkaitan juga dengan kisah masyarakat. Sebenarnya kalau diikutkan Minta Hati ni, diambil daripada skrip yang sedia ada atau novel ataupun ia dicipta untuk demi. Dicipta daripada penulisnya Muhammad Fadil Mazlan atau panggil Tok Uban. So, memanglah pada asal saya tengok cerita ni amat belahan kan. Saya kata alamak, belahan sangat cerita ni. Tapi cerita dalam hati tu dia takkan tangkas, dia takkan cepat. Orang dalam jiwa orang yang memendang rasa, dia takkan laju cerita action kan. So saya tengok ceritanya amat sweet. Minta Hati sebuah story yang amat sweet. Dengan Emma Maimbong, dengan kontra Syanah dengan itu jadi sebab itu biasa saya it happen hari-hari situasi itu kan terasa terbiar kan, disangka menyangka rasa normal. Bila watak-watak dalam Bintang Hati ini telah dituliskan, adakah penulis sudah pun ada bayangan siapa yang akan memegang watak tersebut ataupun dibiarkan kepada? Saya tak pasti, tapi bila skrip itu siap, saya nampak Emma tu nampak kena tak dengan manja dia, dengan lembut dia, and kontras dengan Syanah, memang ada segi age dalam watak tu pun agak jauh sikit kan. So sebenarnya tak adalah sangat kita set cast sebab skrip kan. Kadang-kadang kita set dia ni tak masa dia tak dapat kan. This happen every production kena macam tu. So kebetulan kalau dah jodoh ke dia tu, okey, sesuai pula kan. Dan rakamannya semua dilangsungkan di Kuala Lumpur. Okey, baik, kita nak membuat anda sedikit sudutan daripada tali movie tersebut. Kita lihat sikit. Yan, mesej abang ada apa? Abang dalam mesyuarat tadi. Abang nak pergi Kuantan dah kejap lagi. Saja je. Dia rasa macam dah lama dah tak makan dengan abang. Yan, Yan tak boleh buat macam ni dengan abang. Yan tahu kan ni abang sangat sibuk sekarang ni, Yan. Yan tahu, tapi sejak kebelakangan ni, Yan rasa macam kita jauh sangat. Dah jarang jumpa. Telefon pun sekejap-sekejap. Yan, ini bukan masalah dia tapi masalahnya Yan terlampau banyak fikir. Tolonglah faham sama keadaan abang, Yan. Ya, memanglah Dian faham. Tapi sampai bila abang? Keluarga Dian pun tanya bila dek kita nak kahwin. Takkan masa untuk tu pun tak ada. Takkan tu pun tak boleh. Dian, tolonglah. Boleh tak kita tak payah cakap pasal kahwin? Dian dengan abang dah bertunang tau. Tak perlulah kita nak fikir pasal kahwin ni terburu-buru sangat. Sekarang ni biar abang capai apa yang abang nak capai dulu, lepas tu baru kita cakap boleh. Tolonglah Dian. Susah sangat ke? Ya, tapi sampai bila? Abang tak sayang Dian eh? Abang sayang Dian. Abang sayang kerja abang. Tapi apa yang abang minta, cuma Dian bagi dekat abang sikit uang untuk abang capai impian abang. Abang takkan nantikan impian abang hanya nak fikir pasal kahwin tau dia. Dia tolonglah Dian faham. Baik. Mungkin saya boleh faham sikit. Ya. Watak Syanah di situ kerana tekanan hidup sekarang ni kan perlukan keuangan. Jadi kalau tak tercapai impian dekat tempat kerja, macam mana dia nak berumah tangga? Itulah dia. Tapi saya tak tahu kenapa apabila saya melihat watak Syahnaz tadi, saya membayangkan itu adalah Terence.
sudah mengungkap kata-kata pada Emma Maembo. Saya tak tahu, saya imaginasi banyak kepada Terence hari ini untuk melakukan watak Shahnaz tadi. Tak, pagi-pagi awak tengok muka saya. Itulah. Dah, dia masuk dia terus. Dia serupa. Dan saya rasa aura-aura itu ada kan. Jadi kalau nak lihat kepada dari segi aspek komitmen, bagaimana kerjasama di antara pelakon-pelakon itu yang ada, chemistry mereka macam mana, pada awalnya kalau kita boleh kongsikan, adakah mereka terus tercetus saja chemistry ataupun mengambil masa juga untuk saya, terlihat pada saya, diorang dah biasa, dah biasa berlakon bersama sebelum ni dengan mana-mana, so far tak ada masalah. Kan komitmen diorang dari segi karakter komitmen ataupun individual komitmen, tak ada masalah. So, tidak sepanjang pengamalan dan amat-amat appreciate dengan diorang. Baik Shahnaz, Emma, Shatila dan the whole team lah. Produk yang telah siap minta henti ini apabila sampai kepada pengguna, sampai kepada penonton, bagaimana? Apakah harapan Tuan Pengarah apabila penonton melihat dari movie ini? Harap Bintang Hati sebuah telefilm yang sweet drama. So harap terhibur. Kan, apa dari segi mesejnya pun, rasa saya apa yang ada dalam Bintang Hati itu berlaku di hari, berlaku di mana-mana. Setiap ni ada yang ada di dalam watak-watak dua tiga orang tu. So harap penonton terhibur dengan Bintang Hati. Esok malam ya. Dalam istilahnya, tangkap jiwang. Tangkap jiwang. Siapkan kotak tisunya. Kotak tisu. Dan kemudian esok malam, 10 malam, TV2, anda bakal menyaksikan telefilm ini. Komitmen anda, 1.5 jam. Kurang begitu ya. Selesai semuanya sebelum nak masuk tidur. Lain perasaan. Bayangkan Terence. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Johari Mohd Yusof, pengarahnya untuk telefilm ini. Dan kita harapkan semuanya nanti akan berjalan lancar. Penerimaannya pun nanti akan berimpak kepada masyarakat. Kerana di sebalik ceritanya ada message. Terutama sekali bagi pasangan suami isteri. Yang bertunang, yang nak kahwin tapi tak jadi-jadi sebab sibuk dengan kerjaya masing-masing. Benda yang baik, tak boleh, tak payah nak lambat-lambatkan. Terus je. Lepas tu perkara sama akan berlaku. Aduh. Toleransi, kerjasama itu yang paling penting.